Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fahmi. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Al Faizin, di mana tepatnya pondok pesantren ini yaitu di Kampung Maknufah RT 1 RW 5 Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, tepatnya di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya sendiri lahir di Kampung Maknufah tahun 1992, 17 Desember. Nah, saya adalah salah satu santri di pondok pesantren ini yang bertugas untuk mengelola produk yang sudah kami tawarkan, yang sudah kami pasarkan, dan alhamdulillah sampai saat ini produk kami sudah terlihat dengan hasil yang sangat memuaskan. Adapun produk yang kami tawarkan mengajukan diri kepada OPP ini yaitu perikanan ikan mas. Dan alhamdulillah sampai saat ini produk kami sudah cukup terjual, baik itu untuk masyarakat sekitar maupun untuk masyarakat di luar Kampung Maknufah. Dan cara menjangkau kami kepada pelanggan kami, kami menyelipkan di majelis-majelis taklim kami setiap seminggu sekali, mensosialisasikan bahwa di pondok pesantren kami ada perikanan ikan mas. Selain kepada masyarakat, kami juga mempromosikan kepada orang tua siswa atau orang tua santri, di mana mereka diberikan sosialisasi ataupun brosur-brosur diberikan kepada mereka yang di dalamnya terdapat ajakan untuk membeli produk kami. Dan alhamdulillah sampai saat ini produk kami juga sangat diminati oleh masyarakat sekitar maupun oleh orang tua santri. Dan strategi kami supaya produk ini bertahan 1 tahun, 2 tahun, bahkan selamanya. Yang pertama, kami lebih mengedepankan moral kepada konsumen, baik kepada masyarakat sekitar, kepada masyarakat luas, maupun kepada orang tua santri. Yang kedua, kami mengikuti perkembangan harga pasar, di mana harga yang kami patok kepada masyarakat ataupun kepada orang tua santri ini tidak terlalu jauh dengan harga pasar. Kami, harga kami di bawah harga pasar, hanya perbedaan mungkin 5.000 sampai Rp3.000 per kilogram. Dan yang ketiga, strategi kami yaitu kami harus bisa beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman, di mana masyarakat di sini atau orang tua santri tidak lebih cenderung kepada pembelian ikan mas, membeli ikan mas. Ada juga di kami produk-produk ikan yang lain yang bisa diperjualbelikan untuk membantu perekonomian pesantren. Dan sampai saat ini yang menjalankan bisnis produk ini, alhamdulillah sebagian alumni dan sebagian juga dari santri yang ada di pondok ini bekerjasama dengan pengasuh pondok pesantren untuk memberi lahan kepada kami supaya bisa mengelola produk ikan mas ini. Kenapa kami lebih memilih alumni untuk mengelola produk ini? Karena banyak dari alumni pondok pesantren ini yang sudah berpengalaman dalam hal pemasaran, dalam hal marketing dan lain sebagainya, supaya bisa langsung terjun kepada masyarakat mensosialisasikan produk ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini produk ini sudah cukup diminati oleh masyarakat. Dan selama 1 tahun lebih produk ini, alhamdulillah kami juga sudah bisa memasarkan kepada pasar-pasar terdekat, karena alhamdulillah di alumni kami juga ada yang berprofesi sebagai penjual ikan, dan kami memasok ikan tersebut dari produk kami, dan alhamdulillah juga perkembangannya juga sangat bagus dan hasilnya juga bagus. Kami saling menguntungkan antara satu warga dengan warga yang lain, dengan alumni dan alumni yang lain. Adapun modal awal produk ini, perkembangan ikan mas ini berasal dari uang kas pesantren dan uang kas alumni yang disatukan untuk menjadi modal awal produk ini. Mungkin itu saja sekilas tentang produk usulan kami kepada OPOP. Saya sebagai pengelola mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.